Halo guys, selamat datang di channel kami Belajar Piano dan Keyboard. Pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan materi kami tentang bagaimana kita menggunakan chord slash atau yang sering kita dengar slash chord. Nah, sebelum kita mulai materi kita, jangan lupa subscribe dan aktifkan bell notifikasi untuk update video terbaru dari kami. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari slash chord dan bagaimana cara kita menggunakannya dalam sebuah lagu. Ada dua cara bagaimana kita mencari slash chord. Yang pertama adalah slash chord pada chord tersebut, seperti ini. Yang kedua adalah slash chord di luar chord tersebut, seperti ini. Nah, sebelum kita mulai slash chord itu, kita harus mengerti apa itu slash chord. Kalau kita lihat dalam penulisannya, ada chord, kemudian slash, kemudian chord-nya lagi. Nah, artinya chord pertama itu ditekan oleh tangan kanan. Dan slash chord kedua ditekan oleh tangan kiri. Nah, itu yang disebut dengan slash chord. Jadi, tangan kanan menekan chord pertama. Setelah itu ada slash, kemudian chord kedua. Nah, chord kedua itu ditekan oleh tangan kiri. Sebagai contoh, kita ambil chord C. Cara pertama adalah kita mengambil sebuah tombol nada yang ada di chord tersebut. Nah, di chord C ini ada tombol nada C, E, G. Jadi, cara mudah pertama adalah kita memilih sebuah nada menjadi nada terendah di chord tersebut sehingga membentuk chord slash atau slash chord. Nah, sebagai contoh kita ambil tombol nada C. Nah, ketika kita ambil tombol nada C, ini tidak bisa disebut sebagai slash chord. Mengapa? Karena yang kita tekan tangan kanan itu adalah chord C. Nah, bagaimana bisa menjadi slash chord? Kita menggunakan tombol nada berikutnya, yaitu E. Nah, inilah yang disebut dengan slash chord. Dan sering kita dengar C slash E. Atau C on E. Atau juga sering kita dengar C over E. Yang artinya kita menekan C pada nada dasar E. Seperti itu. Jadi C on E. Demikian pula kalau kita menggunakan tombol nada G. Yang artinya C slash G atau C on G atau C over G. Atau chord nada C dibunyikan pada dasar G. Kenapa disebut dengan dasar G? Karena nada terendah kita ambil di G. Jadi ini adalah patokan sebuah chord. Kalau kita analisa dengan menggunakan tombol nada G, kemudian tangan kanan C, ini bisa berarti G6 sus 4. Kalau dalam bahasa slash chord, ini disebut C on G. C slash G. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita mencari slash chord pada chord tersebut. Pada dasar chord tersebut. Nah, contoh yang lain kita gunakan di F. Ini adalah F. Untuk membuat slash chord, kita pilih salah satu selain dari tombol nada F ini untuk menjadi nada terendah di chord tersebut. Kita gunakan tombol nada A. Tangan kiri menggunakan tombol nada A. Nah, ini disebut dengan slash chord. Namanya F on A atau F over A. Yang artinya chord F dibunyikan pada dasar A. Seperti ini. Nah, contoh yang lain masih di F, kita gunakan tombol nada C sebagai slash chord. Seperti ini. Jadi kita gunakan tombol nada C.
Nah, ini disebut dengan slash chord F on C. Seperti itu. Atau F over C atau chord F dibunyikan pada dasar C. Seperti itu. Dan itu juga berlaku pada chord-chord minor yang lain. Misalkan A minor. Di A minor ini, kita akan gunakan tombol nada yang lain selain dari A, karena ini memang dasar dari chord A minor tersebut. Jadi kita gunakan tombol nada yang lain, kita gunakan C. Untuk tangan kiri tekan C. Nah, seperti ini. Artinya A minor on C. Tombol yang lain, kita gunakan tombol E. Tangan kiri menekan tombol E. Ini adalah A minor on E, yang artinya chord A minor dibunyikan pada dasar E. Silakan teman-teman aplikasikan ke chord yang lain, E minor. Contoh saat ini kita gunakan E minor. Ini E minor bentuk pertama, E minor bentuk kedua, terserah teman-teman mau gunakan yang mana. Saya gunakan E minor bentuk pertama saja. Dan saya akan gunakan tombol nada G sebagai dasar nada yang akan ditekan oleh tangan kiri. Ini disebut E minor on G, yang artinya chord E minor dibunyikan pada dasar G. Kalau kita analisa, chord ini disebut dengan G6. Nah, seperti itu teman-teman, silakan teman-teman coba. Kita juga bisa coba di D minor. Kali ini saya gunakan bentuk yang lain supaya teman-teman bisa belajar untuk menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Saya gunakan bentuk yang kedua, D minor. Nah, kita gunakan tombol nada yang ada di chord ini. Kita gunakan F, tangan kiri menekan F. Artinya D minor on F. D minor dibunyikan pada chord dasar F. Seperti itu. Teman-teman bisa gunakan tombol nada yang lain, misalkan A. Tangan kanan tetap D minor, tangan kiri tekan A. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita melakukan slash chord yang dasar nadanya diambil pada tombol nada chord tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana kita mencari slash chord di luar chord tersebut. Jadi tangan kiri akan menekan tombol nada yang tidak terdapat pada tangan kanan. Sebagai contoh, kita akan menekan chord C. Nah, kita gunakan pola bentuk yang lain supaya teman-teman lebih... Karena ini tidak hanya terpaku pada bentuk pertama, tapi bisa juga ke bentuk-bentuk yang lain. Kita gunakan bentuk yang ketiga saja. Terserah, mau 2, 3, tak mengapa, karena kita akan mengambil tombol nada di luar dari tombol nada yang ada di sini. Tombol nada yang ada di sini adalah G, C, E. Dan tangan kiri akan menekan tombol nada yang tidak terdapat pada tombol nada ini. Tidak terdapat di G, tidak di C, tidak E. Misalkan A. Tangan kiri menekan A. Tangan kanan menekan C. Ini disebut dengan C on A. Seperti itu. Contoh yang lain kita gunakan F. Saya gunakan F bentuk kedua saja. Atau bentuk pertama tidak masalah. Yang penting F. Tangan kanan F. Tangan kiri saya tekan D. Seperti itu. Jadi F on D. Ini menghasilkan D minor 7. Kalau yang tadi, tangan kiri A, tangan kanan C, slash chord C on A,
Ini menghasilkan A minor 7. Seperti itu. Nah, contoh yang lain kita gunakan tangan kiri G. Tangan kanan kita gunakan tombol nada E yang tidak terdapat di tombol nada chord G. Kita gunakan E. Ini artinya E minor 7. Chord G dibunyikan pada chord dasar E, yang artinya kita sedang menekan E minor 7. Nah, seperti itu. Nah, silakan teman-teman coba bagaimana cara mencari chord slash yang pertama berdasarkan tombol nada yang kita tekan, yang artinya terdapat pada tombol nada yang kita tekan, entahkah itu E atau G. Yang kedua adalah slash chord yang tidak terdapat pada chord tersebut, artinya di luar chord tersebut. Intinya tangan kanan akan menekan chord pertama, kemudian slash chord kedua ditekan oleh tangan kiri. Nah, contohnya kita akan gunakan pada sebuah lagu, di ref-nya saja. Itu adalah chord original yang kita tekan tanpa menggunakan slash chord. Itu chord originalnya. Bagaimana kalau kita menggunakan slash chord? Itu. Jadi saya gunakan slash chord-nya yang tadi. Dari C kita pindah ke F, originalnya pindah ke F, tapi kita gunakan chord F on A. Kemudian kita seharusnya pindah ke G, kemudian saya rubah menjadi slash chord. Tangan kanan tekan G, tangan kiri menekan B. Seperti itu. Jadi slash chord-nya adalah G on B. Nah, selanjutnya terus C, kemudian tada. Nah, ini adalah C on E. Kemudian kita pindah ke A minor. Nah, setelah kita pindah ke A minor, kita juga bisa buat slash chord, artinya C on A. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman coba. Itu. Jadi slash chord yang saya gunakan adalah F on A, G on B, C, kemudian kita pindah ke C on E, kemudian C on A. Seperti itu. Jadi itu contoh penggunaan dari slash chord. Nah, silakan teman-teman coba. Jika video kami terlalu cepat, silakan gunakan fitur kecepatan pemutaran yang ada di YouTube. Letaknya ada di sudut kanan atas, ada 3 titik, pilih kecepatan pemutaran. Anda bisa memperlambat atau mempercepat video kami ini. Nah, sekian dari kami. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan komen di bawah. Jika video kami bermanfaat, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa subscribe untuk update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!